Halo guys, hari ini hari Senin dong. Ini awal kali setelah liburan panjang Idul Fitri, kita buka. Kok kapan buka lagi bengkelnya guys? Oke, kali ini kita akan review tentang garapan sepil-sepil mobil yang istilahnya rezeki ya. Kita dapat garapan langsung hari Senin ini. Garapan terbaru, update terbaru, itu apa? Tuh, mobilnya Honda CR-V. Orangnya masih di dalam. Langsung aja kita samperin, guys. Ini sama temennya. Ini kelihatannya ini dia tim SSR Type C. Tuh ya, kelihatannya. Temennya pakai SSR. Om Cepi-nya juga pakai SSR. Dia lagi di dalam, guys. Langsung kita nih ngobrol-ngobrol. Nah, yang digarap tuh apa? Tuh ya, digarap bagian depan tuh, lihat ya, guys ya. Bagian depannya itu namanya Cupi apa Cepi ya, ntar ya? Ntar aja deh, pokoknya antara Cupi atau Cepi pokoknya. Oke, ini bumper depannya ntar bakal diganti total. Ini kondisinya kayak gini dia. Ntar lagi kita perbaiki dulu. Soalnya kita mau matras bagian atas ini untuk buat kancingan, jadi bumper ini ganti baru total. Ntar bagian bawah dan bagian foklem-foklemnya Kokepan ganti yang mantap. Yang pasti Kokepan liatin kondisinya kayak gini dulu ya. Ntar Kokepan rubah di bengkel Kokepan jadinya kayak apa. Oke, kita langsung samperin orangnya ya. Cap cus. Dari kaget, langsung di vlog. Cacar apa ini ya? Yaudah, ini langsung boleh. Masuk ya hari ini ya. Ya langsung hajar boleh ya? Boleh. Cip. Oke, kita mau nge-vlog. Kita langsung masukin mobil CR-V ini ke bagian depan. Langsung proses hajar ya. Boleh. Oke, langsung hajar yuk. Siap, go. Oke, cap cus. Yuk. Ayo, kita hajar. Oke guys, ntar lagi masuk. Ntar kita tengok proses pembongkarannya apa aja. Dan dia bakal mau diva apa aja. Yang pasti rasanya nggak bemper aja. Ntar Kokepan pasti ada racun-racun yang lain ya guys ya. Oke, see you. Nah guys, kita di sini sudah masuk mobilnya, CR-V-nya langsung diajar sama Mas Ji, dibongkarisasi. Nah ini kita cek dulu lampu-lampunya asalnya nyala semua. Jadi ntar kalau kita copot, kita harus tanggung jawab untuk lampunya yang nyala ini, guys. Kalau kecuali nggak nyala sebelum masuk, baru kita ntar kabari orangnya. Oke, nggak pakai lama, kita proses pembongkarisasi. See you. Kita langsung di tempat pembantaian. Jadi mobil CR-V-nya sudah masuk ruang pembantaian. Mas Sujit bingung, langsung digarap. Nah, modelnya ntar kita sepil-sepil guys ya. Masih Kokepan konsepin yang agak-agak street racing sih. Mobil ini soalnya mobilnya peleknya sudah pakai SSR Type C. Jadi konsep body kitnya juga kita konsepin yang model-model street racing. Tapi bagian bawahnya mirip-mirip kayak punyanya sih AR2GD. Kalau model atasnya sama model foglampnya itu ntar Kokepan custom. Dan model lampunya kebetulan Dam, ini yang garap sama. Jadi ntar matrixnya juga sama. Cuman modelnya si Andi AR2GD kan foglampnya kayak gini ya guys ya. Modelnya dua. Kalau modelnya ntar punyanya CR-V ini, itu modelnya satu. Penasaran kayak apa? Ntar lagi gue ambilin ya. Wait. 5 minutes later. Nah guys,
muncullah ini. Jadi fog lampnya ntar kita pakai model yang mirip kayak punyanya Honda Accord yang kemarin kita buat body kit. Nah ntar ini bakal diganti modelnya, modulnya dari Matrix. Jadi ntar ini bisa jalan guys ya, ditaruh di bagian bumper sebelah sini. Nah kalian pasti pingin tahu kan, nah kayak gini guys, yang pasti hasilnya mantep sih. Soalnya kok Kepan seneng itu modelnya juga ovalnya mirip ya Mas Ujit ya. Nah ini ovalnya mirip, jadi tekukannya sama tarikan garis fog lampnya itu sama kayak modelnya bumpernya Servi itu. Nah ntar kok Kepan pasti custom, bangkonnya custom, bracketnya juga custom ini guys. Soalnya kan mobilnya kan abis ketabrak alias crash, jadi mobil ini bakal bikin pangkon baru. Yaudah, kok Kepan apa ya, mau proses dulu, kalian stay tune terus hasilnya gimana. Yang pasti mobil ini bakal ada konten volume alias episode itu lebih dari satu, lebih dari dua. Penasaran, makanya tonton terus. Nah kali ini Mas Ujit lagi bikin molding itu ya. Moldingnya terus terang kita ngambil dari bumper atasnya CRV, kita masih tetap pakai molding, tapi ntar dirubah guys, modelnya dirubah, kita ambil cokotannya aja soalnya biar OEM looknya itu masih ada di mobil CRV ini, masih kepasang. OEM look itu apa? Jadi pangkonnya masih OEM, masih rapi. Jadi kok Kepan di sini terpenting itu kerapian juga. Nah, habis gitu ya udah kita model bagian bawahnya, guys. Oke, kalian pokoknya penasaran-penasaran tentang mobil. Ini ada Instagramnya ya, Cepi ya, guys. Cepi ya? Cipi apa Cepi? Cepi. Bingung juga. Ada Instagramnya, guys. Jadi kalian tonton terus story-nya sama pembuatan dari mobil CRV ini, itu ownernya tuh. Cepi ya? Iya, Cepi. Nah, ya kan Cepi kan. Ya guys, jadi kalian penasaran itu Instagram-nya guys ya. Nah, di sini kok Kepan pokoknya bikin yang terbaik buat Cepi ini. Bikin yang viral, bikin yang mantul biar kalian kesemsem. Yang pasti di sini custom ya guys ya. Tidak ada cetakan. Kalau pingin, jadi mobilnya dibawa ke sini untuk dibuat body kitnya. Jadi kok Kepan tidak ada cetakan. Tertanya tentang CRV ini ya, tidak ada cetakannya. Etios banyak juga tanya cetakan, Swift juga banyak cetakan. Kok Kepan tidak jual cetakannya guys ya. Oke, sekian vlognya buat proses bongkarisasi. Awalnya si Cepi itu kayak apa, ntar si Cepi kita dandanin. Oke, kita pupur-pupurin biar cantik. Oke guys, jangan lupa komen dan salam dari Koko Evan. See you guys. Capcus.